Bagaimana situasi terkini penyeberangan dari Pelabuhan Tiga Ras Simalungun menuju Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir saat ini? Ya, untuk saat ini belum jangan menunjukkan terkait berkira taruh percaya lebih, Pak. Berkira taruh percaya lebih, iya. Penumpang pengunjakannya. Berapa saat ini yang kapal yang beroperasi? Untuk saat ini telah beroperasi dua kapal JP 1 dan JP 2 telah beroperasi mulai pukul 7 pagi. 7 pagi hari ini? Iya. Nah, rata-rata antrian bagaimana, Pak? Antrian saat ini seperti kita lihat di Pelabuhan Tiga Ras sampai 3 kantung, dia 3 kantung berkitar tentunya 12 satu penyeberangan sampai 3 kantung lagi sekarang lagi antrian untuk menyeberang ke Simanindo. Rata-rata satu hari sampai jam berapa berakhir penyeberangan? Seperti tidak tahu berarti dari malam kami selesai jam 12 malam. Jadi sehari sebelumnya jam 2:30 pagi baru selesai penumpang semua diseberangkan. Berarti seluruh penumpang diseberangkan sampai selesai? Sampai selesai. Sampai jam berapapun? Berarti kalau penumpang dari luar kota hadir ke sini jam, contohnya jam 11 malam pun tetap diseberangkan? Ya, tetap diseberangkan. Apakah ada kendala, Pak, di lapangan? Kalau kendala saat ini, ya masalah tempat kita itu, Pak. Jadi masalah kada proyek ini. Iya. Jadi kantung parkir kita saat ini sampai memakan bau jalan keluar. Oh, kantung parkir ya? Ya, jadi baik. Kita koordinasi dengan pihak aparat desa dan juga dengan Karang Taruna untuk menertibkan di luar itu, Pak. Baik. Nah, Pak, apakah ada kebijakan dari pemerintah provinsi untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pemeriksaan temperatur? Ada. Tapi saya lihat tidak ada tadi, Pak, pemeriksaan temperatur. Itu gimana, Pak? Oh, itu ada di pos, Pak, di pos. Di sini maksud saya. Nanti Orang masuk, orang keluar tidak ada pemeriksaan temperatur, Pak, ya? Sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada, agak kita terapkan. Diterapkan. Apakah ada kebijakan dari provinsi melakukan tes antibody atau antigen untuk masuk keluar masuk Samosir? Sampai saat ini kami belum ada di dianjurkan untuk melaksanakan itu. Jadi prokes apa, Pak, sekarang yang sedang di apa, Pak, di anjurkan? Sebenarnya kami yang kami terapkan ini adalah protokol kesehatan. Iya. Tidak memakai masker, jaga jarak dan juga cuci tangan. Kita sediakan juga itu kan sanitizer untuk penumpang. Dan saat ini kita akan melaksanakan tes suhu. Ada memang alatnya baru sampai tadi. Oh, tapi saat ini belum ada ya, Pak, ya? Iya. Baik, berarti dengan ferry yang ada saat ini berapa, Pak, muatannya, Pak? Muatan ferry saat ini cuma 12 kapit apabila bus mobil-mobil kecil. Kalau dia masuk truk mungkin jadi 10 atau 11. Itu berapa kapal jadinya, Pak? Dua ya? Satu dan dua. Berarti sama saat ini lancar ya, Pak, ya? Gak ada masalah, Pak, ya? Gak masalah. Baik.